Sementara itu, ratusan Aremania di Kota Malang juga menggelar aksi demonstrasi menuntut keadilan atas tragedi Kanjuruhan. Aremania menuntut pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban meninggal dunia. Ratusan supporter Arema FC atau Aremania menggelar aksi menuntut keadilan atas tragedi Kanjuruhan. Massa yang membawa keranda mayat, foto korban, dan spanduk berisi tuntutan melakukan long march dari Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Trunojoyo. Di Jalan Trunojoyo, massa Aremania melakukan orasi. Dalam orasinya, mereka menuntut keadilan dan mendesak petugas kepolisian untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Massa juga mendesak agar adanya penambahan tersangka dalam tragedi tersebut. Ricky, salah satu peserta aksi, mengatakan bahwa aksi ini merupakan spontanitas atas rasa kemanusiaan. Aksi ini digelar di Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Trunojoyo karena di kawasan tersebut terdapat dua orang korban. Aksi ini juga untuk mengingatkan masyarakat akan tragedi Kanjuruhan dan berharap adanya usut tuntas. Kita kan memang berani aksi seperti ini karena kita ini ada identitas dari Bogloduk, Mas. Bogloduk, kita jalan mulai dari arah selatan menuju ke utara, tujuannya untuk menyampaikan aspirasi kita bahwa keadilan sosial, keadilan ini harus benar-benar ditegakkan. Apapun semuanya harus benar ditegakkan. Ya, ini kebetulan ada di Bogloduk ada korban dua. Ya. Sini ada anak-anak emang diajak atau seperti apa? Ini bentuk solidar semua. Ikut sendiri tidak ada ajakan. Spontanitas kemanusiaan. Teman-teman anak kecil-kecil ikut. Sampai ibu-ibu ada pun bapak-bapak juga, yang tua-tua kakek-kakek juga ikut. Dan tanpa kami memberitahu, tanpa kami memberikan, ikut-ikut tanpa seperti itu. Semuanya spontanitas untuk kemanusiaan. Menurangkan aksinya aja dari tadi, seperti apa nanti selesai? Ini kita cuma acara habis long march, kemudian kita cuma sharing-sharing aja di sini, dan kita tidak ada aksi lagi, cuma terakhir di pom bensin berantas, tidak ada lagi. Simon Alfredo melaporkan.